kami umatnya, khususnya bagi jemaat Tuhan di GKSPS Tanjung Karang ini. Bapa di surga, kami juga Engkau telah hantarkan dari rumah. Bersyukurlah karena kesetiaannya menjaga kita yang lemah ini dengan dunia kasih, karena kasihnya ada. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bagi pulang dari atas nama, naik ke surga, diuruskan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang diuruskan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat di selatan. Permintaan Yesus kepada Thomas itu menunjukkan kritik, tetapi juga ajakan supaya Thomas melihat secara benar siapa Yesus itu sebenarnya. Kalau kita ulang dalam bahasa yang biasa sehari-hari ya, Tuhan Yesus akan berkata begini, "Oke, Thomas, tidak apa-apa kamu bersikap kritis meragukan kesaksian para sahabatmu tentang kebangkitanmu. Aku salut sikapmu adalah sikap kritis, itu baik. Tapi Mas Thomas, tiga tahun
kira-kira ya, 3 tahun kamu sudah ikut aku dan semuanya melihat keajaibanku. Keajaiban-keajaiban yang aku buat, orang buta, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit kusta bisa sembuh, beribu-ribu orang sudah bisa kuberi makan, bahkan orang mati bisa kuhidupkan. Dan semua keajaiban yang lain yang pernah aku buat, langsung kamu saksikan sendiri. Bahkan berulang kali aku juga berkata bahwa aku akan mati tetapi bangkit hidup kembali. Tidak cukupkah semua peristiwa itu meyakinkan imanmu tentang siapakah aku sebenarnya? Nyanyikan dengan nyanyian Respon Surya. Dia sanggup 2 kali. Thank you.
kan jadi orang kepenak. Pagi Om. Pagi Mbak. Sarapan apa makan siang? Sarapan belum makan siang. Wah, Om Markus ini menikmati siomay. Nih siomaynya nih. Oh, mantap. Tuh ada basar juga tuh. Udah pada mau pulang ini. Irma makan roti Minang. Oh, ada yang dipanasin tuh. Kami bungkus aja nih. Bungkus di Kuti Minang, Pahoman. Belum, Bunda. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sepenuhnya di dalam.